tapi lepas lahirkan twin. So saya suka durian. Saya suka makan durian sekarang. Dulu memang sebelum lahirkan twin, saya tidak suka. Bau dia pun saya tidak suka. Oke, teman-teman. Ini bertemu kembali di channel Twin Family. Oke, guys. Hari ini kita ada barang spesial saya bawa dari kampung semalam, guys. Dalam nih. Apa isi dalam nih, guys? Nih, mari kita tengok, guys. Oke, guys. Jeng jeng jeng. Nama apa teh? Durian. Durian. Oh, betul sekali. Oke. Guys, durian dari kampung semalam saya bawa. Saya ada balik kampung. Guys, durian lama kita tak makan durian, guys. Satu biji. Dua biji. Ini durian kita bagi dengan katanya adik-beradik yang ada di Kameri semalam. Kita bagi sama rata lah. Bagi antara satu sama lain. Kongsi-kongsi dengan adik-beradik kita. Guys. Okay, guys. Nih ada 5 biji durian nih. Tak berapa besar sangatlah, sedang-sedang. Kita buka ni satu dulu. Kita tengok. Sudah berbau ni. Okay, guys. Oh. Ini guys. Tengok definisi. Merasa dulu, sabar nak merasa. Bersama dengan anak bujang kita, Ate, Kristen, Ronel, Maten. Manis, guys. Ini bukan durian kawin, bukan durian apa. Ini asal durian kampung. Ini orang-orang tua dulu, nenek moyang yang tanam nih. Ya, ada kamu pakai riang, Syah? Kak, naik? Kak, ada kak? Hah, gitu, Am? Tutup, kok jalan. Kak, ada tak? Nemu deh nama, Mbak. Baik dulu, Pak ada namanya? Pak ada? Durian Isa baru makan durian. Sebelum ni dia tak nak makan. Kak ada namanya? Naik. Isna Ina ada? Pak ada nak? Kak ne? Nae, nama deh. Nae deh tak? Okey, datang. Deh, ini sah. Ina, kita am. Ina, nama tu yang Ina. Okey, kak ne? Twin tengah makan durian, guys. Kita dengan abang dia saja, mami dia nanti ikut makan. Twin Isa dan Ina tak nak makan durian. Dulu pun mereka dua tak nak. Pernah setahun lepas musim durian. Kedua memang tak nak makan durian. Mungkin dah besar sikit nanti ya, baru dia orang suka. Nah. Nah, teh. Oh, guys. Ini sih tebal. Ini, guys. Right? Ini lagi, ada 4 biji.
Ini ada 4 biji, kita buka untuk Mami Twin nanti. Sekarang ini saya dengan Abang Ate buka. Saya buka semua yang sekali. Nanti kita boleh simpan dalam peti sejuk, guys. Ini durian nih, kalau kita simpan bagi sejuk, memang sedap, padu. Buka lagi satu nih, guys. Sekarang nih durian nih bukan musim lah, tak banyak segelintir orang-orang kampung yang ada durian. Bukan musim dia banyak sebelum nih. So, ada beberapa orang sajalah. Tapi tak pasti kenapa bukan musim yang banyak. Kalau banyak memang keseluruhan orang kampung ada buah durian ini. Kalau musim ini yang jual durian, yang ada durian tuh memang beruntung lah. Buah durian ini memang mahal. Kalau dia banyak, harga dia ada murah sedikit lah. So, okay guys, ini satu tadi yang kita baru buka, guys. Saya nak cuba yang satu biji ini. Saya rasa mungkin ini satu pohon yang sama lah. Guys, sedap guys, punya media teh. Ini cantik definisi guys. Oke guys, ini ke semua dia punya isi untuk 5 biji durian nih. Oke lah, untuk makan kita anak beranak, Mami Twin dan Abang Ate, kita bertiga saja yang makan. Oke lah, saya akan makan lagi guys. Nanti Mami Twin makan, kita buka ke semuanya sekali. Oke teh. Gimana ya? Hai guys, ya gitu Mami Twin Kak merasa buah Rian itu udah dibuka diri Twin tadi. Oke. Ya, so tempe. Oke. Nampak guys, wow. Sedap durian nih guys. Rasanya memang lunak lah. Dulu saya tak suka durian, tapi lepas lahirkan Twin, so saya suka durian. Saya suka makan durian sekarang. Dulu memang sebelum lahirkan Twin, saya tidak suka, bau dia pun saya tidak suka. Sekarang lepas dia orang lahir, baru saya dapat merasa durian ni. Sekarang sudah jadi kegemaran lah. Okay, ya. Yeah. Sedap guys, durian kampung. Okay, kita rasa lagi ya. Tengok punya tu, lunak guys. Wow. Okay. Itu saja buat kali ini. Bye-bye. Jumpa lagi.